asli type main yang beraksi untuk pasukan Pulau Pinang pada musim lalu balik ke negeri asal di Johor akan digantikan oleh Azamuddin Akil, seorang lagi pemain Pahang. Pertemuan JDT Selangor, tapi beberapa pemain Pahang beraksi di Stadium Langkit pada malam ini. Nampaknya Nizah Azamuddin terpaksa terlebih dulu memberikan bantuan di barisan pertahanan kerana sepekan percuma satu lagi diperoleh oleh pasukan Selangor ketika ini. Ya, satu pertukaran yang bijak diberikan oleh jurulatih JDT. Saya rasa mungkin pasukan JDT ingin mencari gol lagi dengan memasukkan Azamuddin Akil. Sebab kita semua tahu Azamuddin Akil adalah seorang pemain yang nipi yang boleh membantu serangan dan juga pertahanan. Namun JDT berdepan dengan sepakan percuma daripada bekas rakan sepasukan Azamuddin. Hafiz Kamal akan mengambil sepakan ini. Lencongan ke Niepos. Baik, gol! Oh! Terperangkap di situ Farizal Barga. Selangor menyamakan kedudukan satu sama sekarang ini. Pelanan Sumbangsih di Stadium Langkit. Lencongan yang menarik juga di situ dilakukan oleh Hafiz Kamal. JDT 1, Selangor bangkit semula dengan gol penyamaan itu. Ya, saya berpendapat mungkin Farizal Marla tidak menjangka yang Hafiz Kamal ingin membuat tendangan terus. Jadi ini adalah satu tindakan yang bijak daripada Hafiz Kamal. Dan kita boleh nampak satu tendangan free kick yang sungguh sempurna daripada Hafiz Kamal dan juga membuatkan benteng pertahanan dan juga keeper pasukan JDT iaitu Farizal Marlias terpaku. Apakah selain posisi Farizal Marlias, benteng pasukan JDT ketika itu, sambil kita melihat kelegaan penolong jurulatih kegunaan bersama dengan ketua jurulatihnya Zainal Abidin Hasan dalam melihat ataupun sekarang ini kebangkitan Selangor yang ingin diteruskan. Teknik yang menarik daripada Hafiz Kamal sudah diketahui tetapi agak terperangkap juga dengan lencongan yang menarik itu. Ya, betul Pak.